Gunung Gede. Woi. Oke guys, kita sekarang lagi di Gunung Gede Pangrango. Sekarang kita lewat base camp Anapalis 33. Bro, gimana nih pendakiannya? Pendaki kali ini kita ke Gunung Gede, bro, sama okay. Kawan-kawan yang dibilang pemula. Anjay. Ini senior kita, bos. Halo bro. Iya, jalur dari base camp Anapalis menuju pos pemeriksaan sih jalannya masih jalan aspal kayak gini ya. Cuman ya agak sedikit lumayan nanjak lah. Setelah berjalan dari base camp kurang lebih 20 menit, kita sampai nih di pos pemeriksaan. Masih lanjut dari base camp menuju pos 1 sih gini jalurnya, masih batu-batu gini. Iya, jadi dari pos pemeriksaan menuju pos 1 sih jalurnya masih landai lah, masih melintasi jalur perkebunan warga gitu. Ekstrim bos. Semangat. Oh iya guys, jadi di Gunung Gede Via Putri ini ada sumber air ya. Sebelum menuju pos 1, jadi kalian bisa mengambil air secukupnya untuk keperluan saat pendakian.
Mau bang? Oh ya. Enggak penuh lagi. Break dulu nih, break. Guys, ketemu leader kita. Ayo, dari kaum ini baru nyusul lagi. Aduh. Tadi memanyak cabe-cabean. Di mana, Bos? Cabe-cabean di mana ngurus surga? Bu, siap nanti digas. Di mana slogan kita? Enggak tahu slogan kita tadi. Aduh, siapa slogannya? Buaya. Anjak lah, masa enggak? Buaya. Ngabarin dulu nih. Eh, kalah, Pak. Eh, ada cewek Kalayom. Nih. Eh, ada cewek nih. Wah. Akhirnya nyampe 01. Pos 1 ya? Oh, pos 1 rame, Bos. Kayak pasar. Aduh. Kayaknya langsung berangkat aja deh. Menuju pos 2. Rame banget, Bos. Ada warung. Makan semangka dulu, enak nih. Enak, Bos. Semangka. Gila, Bos. Sampai dia pengen. Oh, rame bener. Gila, di trek gini ada semangka, Bos. Ah, auto nambah damage. Harga semangkanya berapa, Bos? Satunya berapa? 5.000, Bos, harganya, Bos. Gila. Satu enggak nolak. Jim. Bo, semangka harga berapa? 50.000. Satu buah. Kembali semangat setelah makan semangka 50.000-an. Aduh. Nah. Lanjut menuju pos 3. Oh, belum. Tadi tuh pos berapa? Pos semangka ya?
ada warung lagi guys. Ah, di sini jangan takut habis air, banyak warung. Yang penting duitnya aja siapin. Udah. Oh iya pos 2. Alhamdulillah. Udah nih sampai pos 2. Udah. Ininya ganti. Istirahat dulu nih pos 2 nih. Lu bos di pos 2 nih. Santai, makan-makan dulu. Kendorin aja. Makan dulu, bos. Tuh lauknya lihat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Daging tongkol. Ngop tongkol, Cak. Serat dulu. Mas the best. Makan. Oper. Makan tongkol. Anjay. Menuju pos 3. Hah. Hujan deras. Lanjutlah. Di depan pos 3 sih. Aduh. Akhirnya nyampe pos 3. Rame bener, eh. Pasar. Hujan-hujan gini, makan gorengan boy. Pos 3 Gunung Gede. Rame bos. Terus sih bang. Menuju pos 4. Mulai turun kabut lagi. Nancap terus. Gila, gak kasih ampun. Rambut tebel. Alhamdulillah. Sampai Surya Kencana.
akhirnya sampai juga. Congrats bro. Hah. Jam 7 ya. Sampai sore kan sana jam 7. Gila bos, surya kencana dinginnya kayak apa aja nih? Ah, saya guys. Bulat kayak gini. Oke guys, kali ini habis mendirikan tenda langsung masak-masak aja nih. Chef-nya siapa nih? Sekarang chef-nya siapa nih? Bo. Waduh. Chef dari mana nih? Dari Banten. Bikin apa? Bikin apa? Bikin apa? Cowok? Bikin apa kali bikin ini? Milor. Milor. Milor bahasa Indonesia. Bahasa kerennya? Omlet. Bahasa si Kiki, bahasa si Kiki. Spaghetti dong. Anjay, spaghetti ingat tuh. Ini yang kemarin dites Chef Renato ya? Di ini ya, di mantap punya lebih gurih lebih enak. Iya wes lah gagal lah ngelih. Wah, enggak cocok enggak. Guys. Oke, makan dulu nih. Makan guys. Seadanya guys. Apa ini omelet ya? Spaghetti. Spaghetti alias omelet. Spaghetti kering. Nah, yang ada aja lah. Ngelih boy. Orek dibuka enggak? Rek menuju puncak. Rek menuju puncak. Batuan gini jalurnya. Hah. Enggak. Kurang sih. Tebal lagi. Enak ya. Yo yo yo, rame rame. Bentar lagi. Puncak. Semangat. Oh, 3 malah enggak tahu. Berarti itu, Ge. Horas ini. Endang. Ayo Farhan. Ayo, bang. Alhamdulillah depan puncak nih. Alhamdulillah. Ah, ramai bener. Ah, selamat bro. Oh, kawahnya bos, gede bos. Cerah bener nih. Rame bos. Bos, jadi tukang foto bos.